Lencana Pembunuh Naga Jilid 6 Perlu kiranya diterangkan di sini bahwa ular berbintik-bintik merah itu merupakan jenis ular beracun yang jahat dan ganas sekali sari racunnya, meskipun Gak Lem Kun telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk mendesak racun itu terkumpul di suatu tubuhnya, akan tetapi lantaran dia baru mengerahkan tenaga saktinya untuk membinasakan ular. Ular beracun tadi maka karena kurang waspada racun ular yang berhasil disudutkan itu berhasil menjalar kembali ke dalam isi perutnya mengikuti aliran darah karena daya kerja racun yang berhasil lolos ke tubuhnya itulah menyebabkan pemuda itu merasakan dadanya menjadi kaku segenap tenaga murninya membuyar dan badannya menjadi lemas masih untung tenaga dalamnya cukup sempurna Hingga sebelum keadaan bertambah fatal, ia sudah keburu menutup kembali semua saluran jalan darah di bagian kakinya. Si Tiong Pek tertawa sedih katanya, aku bisa mati bersama-sama saudara gak sekalipun harus mati sekarang. Metu juga akan merang sementara pembicaraan sedang berlangsung gerombolan ular beracun itu telah tiba di depan mereka terpaksa Gaklemkun kun mengayunkan kembali telapak tangan kanannya untuk menghajar binatang-binatang tersebut. Belaang di mana angin pukulannya menyambar lewat belasan ekor ular beracun yang bergerak di barisan terdepan segera terhantam sampai hancur berkeping-keping. Setelah melancarkan serangan dengan telapak tangan kanannya tadi Gak Lem pun merasakan dadanya kaku dan kesemutan, segenap kekuatannya punah tak berbekas, ia menjadi sempoyongan lalu bersama si Tiong Pek, jatuh terjerembab di atas tanah. Saudara Gak, kenapa kasih Tiong Pek? Segera bertanya dengan perasaan cemas. Gak Lem pun menghela napas panjang. Aaai, racun ular yang berada dalam tubuhku telah menyerang dalam isi perut selesai mengucapkan kata-kata dengan cepat gelak Lemkun duduk bersila untuk mengatur pernapasan, dengan kaki kanannya dia berusaha menopang seluruh badannya. Si Tiong Pek, yang mendengar perkataan itu ikut merasa terperanjat pikirnya, tenaga dalam yang dia miliki beberapa kali lipat lebih tinggi daripadaku, Kenapa aku yang digigit ular dengan isi perutku sudah terluka parah tidak merasakan apa-apa, kecuali tak mampu mengerahkan kembali tenaga dalamnya, sedangkan dia yang tidak terluka isi perutnya malah menunjukkan gejala keracunan. Jangan-jangan ular hitam kecil yang menggigitku itu sama sekali tak beracun. Padahal mana dia tahu kalau racun dari ular hitam kecil itu jauh lebih jahat daripada racun ular berbintik-bintik merah yang menggigit Gak kun itu? Barang siapa sampai tergigit oleh ular hitam kecil itu maka dalam waktu singkat jiwanya tentu akan melayang, tapi kenapa si Tiong Pek tidak mampus? Alasannya yakni karena sebagian urat nadi dalam tubuhnya sudah membeku dan tembusan racun jahat itu tak sanggup menyerbu sampai ke dalam tubuhnya karena itu dia masih tetap segar tanpa banyak menunjukkan gejala keracunan. Akan tetapi, justru karena kejadian ini maka luka dalam yang diderita si Tiong akan semakin sukar disembuhkan, sekalipun sembuh nantinya. Dia harus menderita kembali suatu penyakit jahat yang tak ada sembuhnya. Sementara itu desisan tajam berkumandang lagi silih berganti, segerombolan olah racun muncul lagi dari semak tak belukar dan menyerbu ke arah Gak lemgun serta si Tiong Pek. Betapa gelisah dan cemasnya si Tiong Pek, cepat dia menarik bahu Gak Lemkun seraya teriaknya, saudara Gak. Rada baikkah keadaanmu ketika sinar matanya dialihkan ke wajah gaklemkun? Maka tampaklah pemuda itu memejamkan matanya rapat-rapat, mukanya tenang tapi dingin dan hambar, sama sekali tidak tampak rasa murung ataupun bersedih hati. Puluhan sosok ular beracun yang besar kecil tak menentu itu sudah bergeser, kurang lebih satu kaki di hadapan kedua orang itu tampaknya sulit bagi mereka untuk meloloskan diri dari gigitan ular-ular tersebut. Mendadak di saat yang kritis itulah bergema suara desisan kacau yang memecahkan kesunyian, ular-ular beracun yang berada di sekitar tiga tombak dari kedua orang itu pada bergelut sendiri seperti kegilaan, lalu setelah saling gigit menggigit dengan kalap, binatang-binatang itu jumpalitan dan tewas secara misterius. Sedangkan ular-ular beracun yang berada di luar radius tiga kaki, seakan-akan telah bertemu dengan Raja Iblis tandingannya, dengan ketakutan mereka putar badan dan lari tercerai berai. Saat itulah si Tiong Pek sempat mencium bau harum yang tipis tersebar di sana, bau itu seperti bau harum bunga anggrek, tapi jelas bukan bunga anggrek, dengan tercengang ia berpaling ke arah Gakulem Kun. Rupanya Gak Lem sendiri pun mengendus bau harum yang tipis itu, segera ia membuka matanya dan memutar badan dengan sigap. Kurang lebih empat kaki di depannya berdiri seorang manusia berbaju abu-abu yang mengenakan kain cadar di atas wajahnya, orang itu tak lain adalah manusia berbaju abu-abu pendayung sampan BWL Lipek. Tangannya waktu itu membawa sebuah botol yang berisi penuh bubuk putih setiap kali tangan kanannya menyebarkan bubuk putih ke atas tanah ular-ular beracun yang berada beberapa kaki di sekelilingnya segera melejit-lejit seperti kesurupan setelah terjadi adegan saling menggigit. Binatang-binatang itu tewas semua dalam keadaan yang mengenaskan. Ular-ular beracun yang memenuhi seluruh permukaan tanah kini sudah terkendalikan oleh irama aneh tadi, masing-masing berebut melarikan diri ke empat penjuru. Suasana demikian kacaunya hingga serangan ular yang sesungguhnya sudah hampir berhasil itu segera terbengkalai dan menderita kegagalan total. Saat itulah dari atas loteng gedung rumah itu berkumandang suara teguran yang dingin dan mengerikan. Siapa kau? Bila kulihat dari bubuk hatinya yang kau miliki, tampaknya kau bukan manusia sembarangan manusia berbaju abu-abu itu segera tertawa tergelak. Ha-ah-ah, 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 irama naga pembetot sukmamu telah mencapai tingkat yang keberapa orang yang berada di atas loteng gedung itu mendengus dingin. HMM aku dengan saudara tak pernah saling mengenal, kenapa kau hancurkan barisan ularku loke sengilmu? Aku hanya mohon bantuan agar menyampaikan pesan kepada Soat Santianli bahwa aku dengan membawa perintah dari pemimpin perguruan panah bercinta ingin menghadap dirinya berbicara sampai di situ. Manusia berbaju abu-abu itu selangkah demi selangkah berjalan mendekati Gakuyang Kun serta Si Tiong Pe berdua. Sementara itu orang yang berada di atas loteng gedung tersebut tertawa seram dengan suaranya yang melengking setelah mendengar perkataan itu, bukan saja suaranya tak sedap didengar bahkan bagaikan angin dingin yang berhembus datang dari gudang es, membuat siapapun yang mendengarnya menjadi bergidik dan seram. Gelak tertawa itu berlangsung seperminum teh lamanya, setelah berhenti orang itu baru berkata, sungguh tak kusangka kaulah yang telah datang belasan tahun tak pernah muncul dalam dunia persilatan. Xiao Te mengira kau sudah kembali ke Bukit Tusan atau mungkin mengasingkan diri di tengah gunung yang terpencil dan jauh dari keramaian dunia. HMMM Sungguh tak ku sangka kau begitu tak becus dan memalukan sehingga dengan kedudukan sebagai seorang tokoh kenamaan dalam dunia persilatan kau rela menggabungkan diri dengan perguruan panah bercinta serta menjadi budaknya. Heeh, heeh, heeh. Xiao Te sungguh merasa sayang untuk nama baikmu. Manusia berkerudung berbaju abu-abu itu mendengus dingin. Hmmm. Lokasi aku rasa kemunculanmu kembali dalam dunia persilatan dewasa ini adalah untuk mencari diriku. Bukankah demikian? Baiklah, hutang-hutang lama kita memang sudah seharusnya diselesaikan secepatnya, sebab di lain waktu mungkin sudah tak ada kesempatan lagi orang yang berada di atas loteng tertawa dingin. Bagus sekali, bagus sekali. Malam ini aku Loki sang akan menanti petunjukmu di depan gudang sebelum bertemu tak akan bubar semenjak semula. Gak kuyang pun sudah tahu kalau orang yang berada di hadapannya sekarang adalah satu di antara musuh-musuh besar gurunya yang bernama Jit Pohtoan Hun. Tujuh langkah pemutus nyawa, quick two. dengan perasaan gelisah buru-buru, dia himpun segenap tenaga dalamnya, siap melancarkan serangan. Sayang, racun ular itu sudah menyerang ke dalam tubuhnya, sekalipun dia telah berusaha untuk menghimpun segenap tenaganya. Akan tetapi, setiap kali dadanya menjadi kaku, tenaga yang telah terhimpun itu lenyap kembali tak berbekas. Tiba-tiba, manusia berbaju abu-abu itu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir obat berwarna merah, lalu sambil diangsurkan ke hadapan, "Gak kun," katanya. Gak siang kong, obat ini adalah obat penolak racun yang kubuat sendiri secara khusus cepat telanlah obat ini untuk menawarkan racun yang berada dalam tubuhmu. Gak lem kun hanya mendengus dingin tiga kali ia tidak menjawab pun tidak menyambut obat itu. Si Tiong Pek, yang berada di sisinya segera tersenyum katanya, Lo Chiam Pua, aku merasa amat berterima kasih sekali atas bantuan yang telah kau berikan untuk membebaskan kami dari mara bahaya budi kebaikan ini tak akan kulupakan untuk selamanya. Bolehkah aku tahu siapa namamu, sehingga kemudian hari dapat kubalas budi kebaikan ini setajam semilu sorot mati manusia berbaju abu-abu itu, setelah menatap sekejap wajah si Tiong Pek, katanya dengan nada ewa, dua jam lagi, Racun ular yang mengendon dalam tubuhmu akan menembusi nadi-nadimu yang membeku dan menyerang ke dalam isi perut. Lukamu tak mungkin bisa disembuhkan lagi. Lebih baik carilah tempat yang cocok sebagai tempat istirahatmu untuk selamanya si Tiong Pek, Yang mendengar perkataan itu menjadi amat terkejut, namun paras mukanya masih tetap tenang seakan akan tak pernah terjadi suatu kejadian apapun. Haah, haah. -ha -ha -ha. Ha -ha -ha, ia tertawa tergelak, sebagai seorang laki-laki sejati apa yang mesti ditakuti sewaktu mati dan apa yang mesti digembirakan di kalah hidup. Sejak dulu sampai sekarang tak ada manusia yang bisa melepaskan diri dari kematian, yang berbeda hanya selisih waktunya saja, ada yang mati lebih duluan ada pula yang mati belakangan. Si Tiong tak hanya menyesal karena tak sempat menyaksikan keramaian yang bakal berlangsung dalam dunia persilatan sehabis berkata, ia lantas memutar badan dan memberi hormat kepada Gak Leng Kun. katanya lagi, "Saudara Gak, dewasa ini usia Xiao Te sudah tak akan lama, lebih baik kita berpisah di sini saja." Kedengaran sekali kalau ucapan tersebut mengandung nada sedih yang amat sangat. Selesai mengucapkan kata-kata itu, dengan sempoyongan si Tiong Pek memutar badannya dan berlalu dari situ. Dengan satu kali lompatan, Gak Lam Kun menghadang di hadapannya, lalu serunya, Saudara si, lu kamu bukan tak dapat ditolong lagi si Tiong Pek tertawa sedih. Saudaraku, Aku cukup memahami bahwa maut sudah tak jauh lagi dari hadapanku manusia berbaju abu-abu yang ada di belakangnya dengan cepat ikut menambahkan, Gak siang kong, ia benar-benar sudah tak dapat ditolong lagi, sebab irama senggo anki telah membuatnya mengalami jalan api menuju neraka, seluruh jalan darah dalam tubuhnya telah tersumbat dan membeku, apalagi dalam keadaan demikian ia terpagut pula oleh ular hek giok coa, ular pualam hitam, yang amat jahat itu, si Tiong Pek, yang ikut mendengar keterangan itu, perasaannya yang sudah putus asa kini kian bertambah putus asa, sambil memutar badan ia berlalu dari sana dengan langkah lebar. Saudara si kata Gakulemkun lagi, kalau kau harus pergi dengan begini saja, mana mungkin hatiku bisa tenang sambil berpaling si Tiong Pek? tertawa. Dari sekian banyak orang yang ku kenal di dunia ini, hanya beberapa orang saja yang benar-benar bisa akrab. Walaupun Xiao Te dan Saudara agak bertemu belum lama, tapi aku merasa cocok sekali denganmu. Perduli bagaimanapun, jalan pikiran Saudara agak... Xiao Te tetap menaruh perasaan persahabatan yang erat denganmu. Aa'i, cuma sayang kita harus menghadapi perpisahan antara hidup dan mati hingga persahabatan ini tak bisa berlangsung lebih mendalam. andai kata aku beruntung bisa lolos dari kematian, suatu hari kita tentu bisa bertemu lagi. Kenapa saudara gak mesti mengesampingkan masalah penting hanya untuk mengurusi diriku tiba-tiba ia berpaling sekejap ke arah manusia berbaju abu-abu itu, kemudian sambil putar badan pelan-pelan ia berlalu dari situ. Dari sikapnya ini, Gak Lem pun tahu kalau dia ada persoalan yang benda dibicarakan secara pribadi terpaksa dia mengikutinya sehingga sejauh 78 kaki dari tempat semula. Setelah jauh dari orang banyak, Si Tiong Pek baru berkata dengan nada rendah, Saudara Gak, apabila kau tidak percaya penuh dengan orang itu lebih baik jangan kau makan obat tersebut, Sebab sudah menjadi kejadian umum dalam dunia persilatan bahwa orang saling tipu-menipu, semakin licik orang itu, semakin beruntung posisinya di dunia ini. Siapa tahu kalau ia mengandung maksud jahat untuk mencelakai jiwamu sehabis berkata, "Dia lantas memberi hormat, lalu memutar badan, dan berlalu dengan langkah lebar." Si Tiong memang seorang manusia yang berhati keji seperti binatang buas, dengan wataknya yang licik dan banyak tipu muslihatnya ia merasa tak enak hati seandainya tidak mencelakai orang lain. Padahal dia tahu kalau Gak Lem Kun sudah terpagut tular beracun yang sangat berbahaya, kendati pun tenaga dalamnya cukup sempurna, akan tetapi racun ular itu sudah menyerang ke dalam isi perutnya, Andai kata tidak cepat-cepat makan obat pemunah maka akibatnya akan fatal, yaitu tak sampai setengah jam jiwanya bakal melayang. Si Tiong Pe cukup menyadari bahwa jiwanya sudah hampir berakhir, meski begitu ia tak lupa untuk mencelakai orang lain, maka kalau bisa dia akan berusaha untuk menghalangi Gak Uem Kun untuk menelan obat pemunah yang mujarab tersebut. Dengan termangu-mangu Gakulem Kun memandang bayangan punggung si Tiong Pek lenyap di bawah sinar matahari di senja itu, akhirnya ia menghela napas panjang dan memutar badan. Tiba-tiba terdengar suara dari manusia berbaju abu-abu itu berkumandang dari belakang, Gak Siang Kong, si Tiong Pek adalah seorang manusia yang licik dan berbahaya lebih baik kau jangan bersahabat dengannya mencorong sinar tajam dari balik mati Gakulem Kun. Sambil memutar tubuhnya ia berkata dengan dingin, jikalau kau khawatir pembalasanku di kemudian hari, mumpung aku sedang keracunan cepat-cepatlah turun tangan untuk membunuhku manusia berbaju abu-abu itu tertawa dingin, hutang uang bayar uang hutang nyawa bayar nyawa, lebih baik makan dulu abadku ini gak siang kong, bila di kemudian hari kau ingin menuntut balas kepadaku. Silahkan datang setiap saat. Aku pasti akan menaruhkan selembar nyawaku untuk melayanimu. Kalau memang demikian, mari kita bertarung sekarang juga. Tentang gaklem kun, sekarang kau sudah tak punya sedikit tenaga pun untuk bertarung? Aku tak akan menggunakan kelemahan orang untuk melakukan sesuatu. Tindakan keadaan gaklem kun pada saat ini memang sangat lemah dan sama sekali tak berkekuatan. Ketika mendengar ucapan tersebut, ia segera mendengus dingin, berpura-pura sok baik hati. "HMM, perbuatan semacam ini hanya dapat membohongi anak kecil. Baiklah, bila kau memang tak mau berkelahi pada saat ini, jangan menyesal kau." Di kemudian hari selesai berkata, ia lantas memutar tubuhnya dan berlalu dari sana. Giok Binsin Sin Ang Pit dan Kyo Wei Hao U Kong Sunpo sering tak melompat ke depan dan menghadang jalan pergi Gak Lem Kun. Sambil tertawa dingin jengek si rase berekor sembilan itu, saudara apakah kau pergi dengan begitu saja Gak Lem Kun sama sekali tidak menggubris bahkan melirik sekejap pun tidak. Pelan-pelan ia melanjutkan langkahnya. Rase berekor sembilan Kongsunpo tertawa seram tiba-tiba ia menerjang ke depan, Kelima jari tangan kirinya dipentangkan lebar-lebar untuk mencengkeram bahu Gak Lem Kun. Manusia berbaju abu-abu yang berada di belakangnya mendadak bergerak ke depan secepat sambaran setan gentayangan ia menerkam ke arah rase berekor sembilan itu kemudian mengayunkan telapak tangan kanannya mengirim sebuah pukulan dahsyat. Sungguh hebat angin pukulan itu, bukan saja cepat dibayar bahkan membawa daya penghancur yang sangat kuat. Untuk saat si Rase berekor sembilan kongsun po kehilangan posisinya ia sambut pukulan dari manusia berbaju abu-abu itu sementara cengkeraman tangan kirinya ke tubuh Gak Lemkun sama sekali tidak berubah. Baang suatu benturan keras menggelegar di udara. Termakan oleh tenaga tersebut, si Rase berekor sembilan kongsun po tergetar mundur sejauh dua langkah, Sedangkan manusia berbaju abu-abu itu hanya merasakan getaran pada bahunya. Hampir pada saat yang bersamaan, Gaklem Kun telah mengeluarkan juga ilmu langkah Heng Seng Hengjit Sengliong Hengsin Hoatnya untuk menghindari cengkeraman dari Kongsunpo itu secara manis, kemudian dengan langkah lebar dia meneruskan perjalanannya. Betapa terkesiapnya Giok Bin Sin Ang Seikahi Pip menyaksikan Keregak kun untuk menghindarkan diri dari serangan itu, dengan jurus Tupit Kim Kong, membacok malaikat raksasa, ia menghantam pemuda itu. Dengan suatu gerakan berputaran yang cepat manusia berbaju abu-abu itu memutar badannya, lalu telapak tangannya dikebaskan keluar melancarkan sebuah pukulan untuk membendung serangan dari Seikahi Pit. Sementara tangan kirinya dengan jurus hui hang hut liu, pusaran angin melambaikan pohon liu, melepaskan serangan balasan. Kakek sakti berwajah pualam seikahi ipit merasa amat gelusar sekali karena manusia berbaju abu-abu itu ikut melibatkan diri dalam pertarungan itu segera bentaknya, bagus sekali, siapa kau? Berani benar tak tahu diri di hadapanku sambil berkata dengan cepat ia menyerbu ke depan dan melancarkan sebuah sodokan ke jalan darah manusia berbaju abu-abu itu. Dengan cekatan manusia berbaju abu-abu itu berkelit ke samping, kemudian secara beruntun melancarkan tiga buah bacokan berantai. Sungguh dahsyat dan buas pertarungan yang berlangsung antara kedua orang itu, Perubahan jurus pukulan maupun tendangan yang tertuju dalam serangan ganas, buas dan sakti, tentu saja arah sasaran yang tertuju dalam serangan itu adalah tempat-tempat yang mematikan di tubuh manusia. Tampaknya mati hidup mereka berdua telah ditetapkan pertarungan maut tersebut. Sementara pun telah lenyap di balik tikungan rumah sebelah depan sana. Wes. Wes well, secara beruntun manusia berbaju abu-abu itu melancarkan dua buah pukulan berantai yang memaksa Giok Bin Ang harus melompat mundur sejauh tiga langkah. Begitu musuhnya berhasil dipaksa mundur, sambil tertawa terbahak-bahak kata manusia berbaju abu-abu itu, ha ha haah, sudah lama ku dengar ilmu silat yang dimiliki Seikahai Pit sangat lihai melebihi siapapun, setelah perjumpaan hari ini kubuktikan sendiri bahwa nama besarmu memang bukan nama. Kosong laka, haaah, 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 ha -ah. kini orangnya sudah pergi, dan lagi kita pun tak punya perselisihan atau sakit hati apa-apa, aku rasa pertarungan juga tak perlu dilanjutkan lagi sehabis berkata dia lantas melompat ke udara, bagaikan burung elang yang terbang ke angkasa tahu-tahu ia sudah berada di atas atap rumah dan berlalu dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat meskipun baru bertarung beberapa gebrakan saja namun Giyok Binsin Angsekahi Pit dapat merasakan betapa tangguhnya ilmu silat lawan bahkan tidak berada di bawah taraf kepandaiannya. dia menjadi heran dan tidak habis mengerti siapa gerangan orang itu heran Siapakah orang tadi demikian ia berpikir, padahal tidak terlalu banyak jago persilatan yang memiliki ilmu silat setangguh ini kenapa aku tidak kenali orang itu no, 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 di kala CKHIP terlibat pertarungan sengit melawan manusia berbaju abu-abu itu, menggunakan kesempatan yang sangat baik Gak pun Kun telah berjalan keluar dari perkampungan tersebut dengan langkah cepat, Selewatnya beberapa buah halaman, Akhirnya ia menyelinap ke dalam halaman sebelah barat. Setelah menderita luka keracunan akibat pagutan ular berbisa, gerak gerik Gak Kun sudah tidak segesit dan secepat tadi. Dia cukup menyadari mara bahaya yang sedang mengancamnya. Apabila secara langsung dia keluar dari gedung itu, Kong Sunbo atau musuh musuh tangguh lainnya berhasil menyusulnya. Tak bisa disangsikan lagi, jiwanya pasti akan terancam maut. Gak Lam Kun berjalan terus dengan sekuat tenaga, lambat laun dadanya terasa sesak dan sukar bernapas, langkah kakinya makin lama makin berat dan susah, kepalanya pening dan matanya berkunang-kunang, terutama kaki. Anak muda itu makin sadar bahwa racun ular dalam tubuhnya segera akan mulai bekerja. Sekalipun begitu, kesadarannya masih belum hilang, dalam hati kecilnya masih terlintas tekadnya yang kuat, Sambil menahan penderitaan dan siksaan yang hebat, ia berjalan terus menuju ke arah barat. Perkampungan itu betul-betul luasnya bukan kepalang, halamannya saja mencapai angka seratus. Ketika Gaklem kun tiba di gedung paling barat, tampaklah di hadapannya terbentang tanah perbukitan yang tandus dan sepi. Waktu itu, racun ular yang mulai bereaksi dalam tubuhnya makin lama semakin parah. Ia merasa dadanya makin sesak perutnya mual sekali seperti mau tumpah, sepasang kakinya seakan-akan sudah tidak menuruti perintah lagi. Pemuda itu menghela napas panjang, dia tahu andai kata racun ular itu tidak mendapatkan pengobatan tepat pada waktunya, besar kemungkinan ia akan tewas. Terbayang akan kesemuanya itu semangat jantannya hampir buyar semua, dengan sempoyongan ia berjalan ke bawah sebuah pohon syong dan duduk bersila di sana. Tiba-tiba Gak Lem pun merasakan segulung angin sejuk berhembus lewat, sungguh terperanjat perasaannya telapak tangannya cepat disilangkan di depan dada siap melancarkan serangan, tapi sebelum ia keburu melakukan suatu tindakan, tahu-tahu urat nadi pada pergelangan tangan kanannya sudah dicengkeram orang. Gak Lem segera menengadahkan kepalanya, ternyata orang itu adalah Jip Poh Tuan Hun, tujuh langkah pemutus nyawa, Quick, tu atau manusia berbaju abu-abu tadi. Betapa geramnya pemuda itu dengan penuh emosi hardiknya. Quick, mau apa kau belum habis kata katanya. Manusia berbaju abu-abu itu sudah mengayunkan telapak tangan kirinya sebiji obar yang dijepit dengan jari tengah dan jari telunjuknya itu tahu-tahu sudah dimasukkan dalam mulut gak Kun. Begitu terkena air liur, obat itu segera melumer dan berikut air liurnya mengalir ke dalam perut. Selesai dengan perbuatannya itu, manusia berbaju abu-abu itu baru tertawa tergelak. Ha ah ha ah ha ah. Ha -ah. Gak siang siangkong, memangnya kau anggap julukan Jit Poh Anhun hanya panggilan kosong belaka bagiku? Ha ah ha ah ha ah. Ha -ah. Betapa tercekatnya perasaan gak klem gun sehabis mendengar perkataan itu. Ia pentangkan mulutnya lebar-lebar dan berusaha menumpahkan obat tersebut, tapi walaupun sudah muntah tiga kali dan perutnya hampir terkuras, cairan obat itu belum berhasil juga dikorek keluar. Pada saat itulah mendadak lambungnya terasa sakit sekali seperti dililit-lilit, sedemikian dahsyatnya rasa sakit yang menyerang perutnya membuat pemuda itu merasa lebih baik mati daripada tersiksa. Uwaak agak kun muntah darah kental, kemudian tubuhnya tersungkur dan tak berkutik lagi hak cipta o, -O, -O, -O setelah meninggalkan gak lemkun, dengan pikiran yang bingung dan kosong si Tiong, -tiong berjalan keluar dari gedung tersebut, Berhadapan dengan maut yang setiap saat akan merenggut nyawanya, ia tak tahu harus kemanakah dia pergi. Tiba-tiba telinganya menangkap suara gulungan ombak yang membentur batu karang. Ketika ia menengadah ke depan, tampaknya tanpa disadari ia telah tiba di atas sebuah tebing curam yang berada di sebelah timur pulau tersebut. Di bawah tebing itu merupakan sebuah jurang beratus-ratus kaki tingginya dengan batu karang yang menjuat ke sana-sini. Jika ia berdiri kurang hati-hati hingga terpeleset ke bawah, tidak bisa disangsikan lagi tubuhnya pasti akan remuk berkeping-keping. Dengan pandangan sayu ditatapnya ombak yang saling berkejar-kejaran di tengah samudra. Di bawah sorot cahaya seng surya, burung manyar dan burung laut terbang kian kemari mencari mangsa, suatu perpaduan pemandangan yang indah sekali. Tak kusangka lagi si Tiong menghela napas sedih. Aaai, mungkinkah aku si Tiong Pek harus mati dalam keadaan seperti ini keluhnya? Setelah berpikir sebentar, tiba-tiba timbul kembali niatnya untuk mencari hidup. Ia segera duduk bersila di atas tanah dan pelan-pelan mengerahkan hawa murninya. Tapi begitu ia mencoba untuk mengatur napas, dadanya segera menjadi sesak dan hawa murninya bagaikan tersumbat. Nyaris ia tak dapat bernapas, hatinya menjadi tercekat dan harapannya untuk hidup segera terputus sama sekali. Perasaan bergidik muncul dari dasar hatinya dan mencekam seluruh perasaannya. Entah berapa lama lagi aku bisa hidup demikian, pikirnya. Bila racun ular dan luka dalam yang kuderita kambuh bersamaan waktunya, niscaya aku bakal mati dalam keadaan yang mengerikan. Daripada tersiksa pada akhirnya, kenapa tidak kuberskan dulu nyawaku? Mumpung racun ular dan luka dalamku belum mulai kambuh berpikir sampai di sini. Pelan-pelan ia bangkit berdiri dan berjalan menuju ke tepi tebing. Sedetik menjelang perpisahannya antara mati dan hidup, pemuda itu merasakan hatinya pedih dan hampa, tanpa terasa air mata jatuh berlinang membasahi pipinya. Mendadak, si Tiong Pek menangkap suara nyanyian yang amat memedihkan hati di antara gulungan ombak yang menerjang batuan karang. Lamat-lamat nyanyian itu kedengaran sebagai berikut, bertanya pada masyarakat. Apakah cinta itu haruskah mati atau hidup untuk mendapatkannya? Oh, jagat yang luas, mega yang tebal, langit selatan bumi utara, burung walet saling berterbangan, suara nyanyian itu amat memedihkan hati, membuat orang amat berduka. Untuk sesaat lamanya si Tiong Pe menjadi tertegun, menyusul kemudian pikirnya, aneh. Kenapa suara nyanyian itu bisa berasal dari dasar telaga tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya? Si Tiong Pek segera menghela napas panjang, gumamnya, kemungkinan besar suara nyanyian itu berasal dari dalam sebuah gua dekat tebing karang sana, tapi siapa pula perempuan itu? Kenapa dia menyanyikan lagu yang begini sedih dan memedihkan hati nyanyian perempuan itu sekali demi sekali diulang terus-menerus, tapi yang dinyanyikan melulu hanya bait lagu itu saja, bahkan suaranya makin lama semakin memedihkan hati. Yaa, demikian mengharukannya suara nyanyian tersebut, membuat siapapun yang mendengarnya akan ikut melelahkan air matanya karena sedih. Kembali si Tiong Pek berpikir, kini aku sudah menjelang menemui ajal, apa salahnya kalau ku gunakan kesempatan baik ini untuk menambah pengalamanku yang terakhir kalinya? Setelah berpikir sampai di situ, dia lantas memperhatikan keadaan tebing di sekeliling tempat itu kemudian pelan-pelan turun ke bawah. Tak lama kemudian, ia sudah mengitari tebing curam itu dan menuruninya, sekarang yang terbentang di hadapannya cuma batu-batu karang di tepi pantai. Ombak yang menggulung-gulung di atas permukaan laut mengempur di atas batu karang dan memercikan butiran-butiran air ke seluruh penjuru. Karena perasaan ingin tahunya, si Tiong Pek tak ambil peduli akan sulitnya jalan yang dihadapinya, pelan-pelan dengan berpijak pada batu-batu karang yang licin nia sampai juga di dasar jurang sementara itu suara nyanyian yang memedihkan hati itu sudah tak kedengaran lagi. Menggunakan sepasang matanya yang tajam si Tiong Pek memperhatikan kembali keadaan di sekelilingnya, mendadak ia temukan sebuah mulut gua yang lebarnya tiga depa dan tingginya enam depa berada kurang lebih dua kaki dari atas permukaan air segera pikirnya kembali, rasanya suara nyanyian itu kecuali berasal dari dalam gua tak mungkin datang dari arah lain berpikir demikian. Dengan langkah yang lebih berhati-hati lagi si Tiong Pek Menelusuri tebing dan mendekati mulut gua itu, suasana dalam gua itu gelap gulita hingga susah untuk melihat kelima jari tangan sendiri. Pelan-pelan, ia berjalan masuk ke dalam, kurang lebih sepuluh kaki kemudian ia sudah harus menikung sebanyak tiga kali. Sementara lorong tersebut masih terbentang jauh ke dalam sana. Semakin ke dalam, suasananya semakin gelap gulita. Entah berapa jauh lagi, baru akan sampai di dasar gua tersebut. Akhirnya, ia berhenti dan berusaha menenangkan kembali hatinya. Kemudian, ia berpikir, biasanya gua-gua karang di pulau yang terpencil banyak digunakan sebagai tempat bersembunyinya ular-ular beracun atau binatang-binatang buas. Kini, ilmu silatku sudah punah. Kalau sampai diserang, "wah, celakalah aku!" teringat sempat di situ, hatinya menjadi ragu-ragu. Tapi bila teringat kembali bahwasannya ia sudah bakal mati pemuda itu segera tertawa pedih dan melanjutkan kembali perjalanannya. Ternyata gua itu panjang sekali, diam-diam si Tiong Pek telah mengukur bahwa pada saat itu ia sudah berada dalam kedalaman 40 kaki lebih, tanahnya makin lama sekali makin becek, angin dingin yang menggidikan hati berhembus datang dari depan sana, entah angin tersebut asal mulanya dari mana mendadak terdengar suara teguran seorang perempuan yang bernada girang dan setengah gemetar berkumandang dari balik gua itu, kekasihku kau di situ si Tiong Pek, tertegun. Siapakah perempuan itu? Siapakah kekasihnya demikian ia berpikir. Ketika perempuan itu tidak mendengar suara jawaban, tiba-tiba ia menghela napas sedih seraya bergumam, oh oh oh. Yolong, kau sungguh amat keji. Tahukah kau, Mengapa suhu berdiam seorang diri selama 18 tahun di tempat semacam ini? Hak kekatnya aku sedang menantikan kedatanganmu untuk kembali ke dalam pelukan suhu mendengar perkataan itu, si Tiong Pek merasa hatinya terperanjat, segera pikirnya, Yolong, Yolong. Bukankah dia adalah si bakat setan yang tersohor dalam dunia persilatan sebagai manusia paling aneh di kolong langit Tokliong Chun Yolong. Wah, kalau benar-benar demikian, perempuan ini pastilah gurunya Tok Liong cuncu yang penuh diselimuti teka-teki itu. Sementara itu, dari dalam gua karang itu kembali terdengar suara yang memilukan hati dari perempuan itu. Yolong suhu tidak menaruh perasaan dendam apapun juga kepadamu. Aku hanya berharap kasuka kembali lagi dalam pelukanku dan hidup bersama-sama di sini. Yolong, cepatlah datang kemari. Tahukah kau suhu sudah 18 tahun menantikan kedatanganmu, merindukan kasih sayangmu si Tiong Pek, segera mengerutkan dahinya, ia berpikir lagi, aneh benar wah, jangan-jangan hubungan Tok Liong Cuncu dengan perempuan ini bukan cuma hubungan antara guru dan murid saja, rasa-rasanya dibalik kesemuanya itu masih terselip hubungan cinta kasih ya benar, tokoh aneh nomor satu dalam dunia persilatan. Tokliong Cuncu Yolong memang mempunyai kisah percintaan yang lain daripada yang lain dan penuh dengan kisah duka nestapa yang mengharukan. Suara yang menggenaskan dari perempuan itu lagi-lagi kedengaran, Yolong, apakah pikiran dan perasaanmu belum berubah? Apakah hatimu masih sebeku es, wajahmu sekeras baja sewaktu mengucapkan kata-kata tersebut? Tampaknya perempuan itu sedang terpengaruh emosi suaranya sampai kedengaran begitu parau dan gemetar. Mendadak si Tiong Pek, merasakan separuh badan bagian kanannya menjadi kesemutan, linu dan sakitnya bukan kepalang, betapa terkesiapnya pemuda itu, dia sadar luka dalam yang telah menjalar sampai ke dalam urat syarafnya itu sudah mulai kambuh, berarti jiwanya sebentar lagi akan berakhir. Saking pedihnya tanpa terasa ia menghela napas lirih. Meskipun helaan napas itu lirih sekali, tapi perempuan yang berada dalam gua itu dapat mengenali sebagai bukan suara Yolong. Tiba-tiba dengan suaranya yang keras bagaikan gelede ia membentak nyaring, Siapa kau? Belum sempat si Tiong Pek menjawab, Tiba-tiba ia merasakan munculnya segulung angin pukulan lembut berhembus keluar dari balik gua. Baru saja ia berusaha untuk menghindarkan diri ke samping, tahu-tahu sekujur badannya sudah terkurung oleh tenaga pukulan itu. Ia merasa hawa murni yang membelenggu tubuhnya itu mendadak dihisap kembali, seperti besi yang terkena pengaruh besi sembrani, dengan sempoyongan ia terhisap maju ke dalam sana. Sebagaimana diketahui. Waktu itu luka dalam yang diderita si Tiong Pek sudah mulai bekerja, rasa sakit yang dideritanya sekarang sukar ditahan lagi, setelah tubuhnya terhisap oleh tenaga murni yang maha kuat itu, ia merasakan badannya lebih payah lagi, bukan saja semua persendian tulangnya menjadi kesemutan, lemas dan bunyar, badannya jadi lemah tak bertenaga, ia cuma bisa tergeletak di tanah tak mampu berkutik barang sedikit pun juga. Tiba-tiba ia mendengar suara teguran yang menyeramkan berkumandang datang, Hei bocah cilik, siapa kau? Kenapa datang kemari si Tiong Pe adalah seorang pemuda yang licik dan panjang akalnya, ia tahu jika kedudukan dan asal-usulnya yang sebenarnya sampai diutarakan keluar, kemungkinan besar perempuan aneh itu akan membinasakannya, atau paling tidak akan membiarkan racun keji dalam tubuhnya bekerja hingga merenggut selembar jiwanya. Sebaliknya jika ia berbohong, dengan kemampuannya sebagai gurunya Tok Liong Chun siapa tahu kalau racun ular dan luka dalam yang dideritanya bisa disembuhkan malah? Berpikir sampai di situ si Tiong Pek segera menghela napas sambil berkata, Oh oh oh, Su Chou, oh, Su Chou. Ampunilah kesalahan Tecu ini, Sambil berkata, "Ia lantas berpaling ke arah perempuan tersebut. Terlihatlah seorang perempuan yang buruk sekali rupanya, dan rambut yang panjang kulit yang hitam berkilat seperti setan buas duduk di sampingnya. Tampang wajahnya memang jelek dan menyeramkan akan tetapi, bila kau perhatikan potongan badannya, maka tampak langsing, montok, dan padat berisi payudara perempuan itu." Apalagi kulit tangannya di balik pakaian tampak putih mulus, bersih dan halus sekali. Si Tiong Pek yang menyaksikan kejadian itu menjadi tertegun ia merasa perempuan itu aneh sekali. Mendadak sinar matanya terhenyak sebentar di lengan kanan perempuan aneh itu. Ia temukan sebuah gelang baja membelenggu pergelangannya itu, sementara sebuah rantai yang panjang sangat panjang menghubungkan gelang tersebut dengan dinding batu kemalap putih yang berada empat kaki jauhnya dari situ. Kiranya suasana dalam ruang gua itu tidak segelap lorong gua di depan sana, sebab empat buah dindingnya terbuat dari batu marmer yang putih berkilat. Lagi pula, di atap dinding gua terdapat pula sebiji butir mutiara sebesar buah kelengkeng yang memancarkan sinar berkilauan. Di bawah pancaran sinar bening yang dingin, suasana dalam ruangan batu itu dapat terlihat jelas. Ternyata, di bagian bawah sekeliling ruangan itu terdapat ruang kecil dengan airnya berwarna hijau. Begitu beningnya air tersebut, sehingga ikan-ikan yang berenang dapat terlihat jelas jelas dasar kolam kecil itu berhubungan dengan dasar lautan atau dengan perkataan lain airnya adalah air laut. Apakah kau adalah muridnya Yolong terdengar perempuan aneh berambut panjang itu membentak keras Mengapa ia tidak datang sendiri sekali lagi si Tiong Pek tertegun sesudah mendengar perkataan itu pikirnya kemudian konon Tokliong Chuncu Long masih hidup di dunia ini? bahkan telah muncul kembali dalam dunia persilatan, jika kukatakan padanya bahwa ia sudah mati lantas suatu ketika ia bertemu lagi dengan Tok Liong Chun bagaimana jadinya nanti dalam pada itu, ketika perempuan aneh berambut panjang itu melihat lawannya hanya membungkam diri, telapak tangan kirinya segera berkelebat ke depan dan mencengkeram jalan darah Ki Tiam Hiat di sikut kanan si Tiong Pek, kemudian bentaknya, Hayo cepat katakan. Hayo cepat katakan. Kenapa Yolong tidak datang sendiri ketika persendian tulang sikutnya kena dicengkeram? Si Tiong Pek segera merasakan hawa darah dalam isi perutnya bergolak keras, sedemikian hebatnya pergolakan tersebut sehingga hawa sesat itu menyumbat tenggorokannya, bukan kepalang sakitnya dada dan isi perutnya ketika itu, tanpa sadar ia merintih. Perempuan aneh berambut panjang itu berseru tertahan, lalu teriaknya keheranan, Hei, jika kau adalah muridnya, mengapa demikian tak becusnya kau sambil berkata dia lantas mengendorkan cengkeramannya. Si Tiong Pek menghembuskan napas panjang, sahutnya dengan napas tersengkal, Aku sudah terkena sergapan orang jahat, luka yang kuderita sekarang parah sekali, sebentar lagi jiwaku nakal melayang, dengan tatapan sorot metri yang tajam, perempuan aneh berambut panjang itu menatap wajah si Tiong Pek tanpa berkedip, kemudian dirabanya pula sekujur badan pemuda itu sekian lama, akhirnya dengan suara dingin ia berkata, betul, luka dalam yang kau derita memang parah sekali, tapi aku sanggup menyembuhkan luka yang kau derita itu betapa girangnya si Tiong Pek, Setelah mendengar perkataan itu, tapi rasa gembiranya hanya dirahasiakan di dalam hati, sedang di luar ia pura. Pura menghela napas ecersil eh, dejavu.wordpress.com weblingka aai, luka yang ku derita bukan luka sembarangan luka, mungkin sudah tiada harapan lagi bagiku untuk melanjutkan hidupku di dunia ini. Dengan suara dingin kembali perempuan aneh berambut panjang itu berkata, memang tidak banyak jagoan tangguh dalam dunia persilatan yang bisa menyembuhkan luka yang kau derita itu, lukamu disebabkan karena serangan dahsyat tenaga dalam musuh yang dilancarkan di kalaka sedang berusaha menghimpun tenaga dalammu. Sebab itu hawa murni yang terhimpun menjadi beku di dalam urat nadi, itulah yang dikatakan orang sebagai jalan api menuju neraka. Kalau keadaan itu saja yang kau alami masih mendingan tampaknya setelah menderita jalan api menuju neraka kau dilukai lagi oleh sejenis makhluk yang amat beracun. Mungkin orang lain tak akan bisa menyembuhkan luka parah ini tapi aku masih mampu untuk menolong. Ketika si Tiong Pek mendengar bahwa apa yang dilukiskan tentang keadaan lukanya memang persis seperti apa yang dialaminya, diam-diam dia pun lantas berpikir, kalau dilihat dari apa yang dikatakan, rupanya selembar jiwaku memang masih dapat diselamatkan. Aku harus berusaha agar ia mau menyembuhkan luka parahku ini setelah berpikir sampai di situ. Harapannya untuk hidup muncul kembali, katanya. Kemudian, sucow aku dilukai oleh Hirama senggo Anki yang lihai itu, lalu dipagut pula oleh ular beracun mendengar kata-kata itu. Perempuan aneh berambut panjang itu segera mendongakkan kepalanya lalu bergumam, Sengo Anki, Sengo Anki. Ternyata kau dilukai oleh soat Santianli perempuan siluman itu, ketika menggumamkan kata-kata tersebut wajahnya berkejang keras sehingga kulit mukanya pada berkerut semua. Lama sekali ia duduk termangu-mangu dengan mulut membungkam. Rupanya sedang ia kenang kembali kisah pengalamannya di masa lampau yang penuh dengan penderitaan dan kedukaan itu. Tiba-tiba perempuan aneh berambut panjang itu membentak keras, Hei, kau bilang lolong masih berbaikan dengan siluman perempuan itu ucapan tersebut diutarakan dengan nada emosi sampai-sampai rambutnya yang panjang ikut bergetar keras. Tiba-tiba telapak tangan kirinya ditekankan ke atas dada si Tiong Pek, persis di atas jalan darah Hian Ki Hiatnya, asal tenaga dalamnya dipancarkan keluar, tak bisa diragukan lagi si Tiong Pek pasti akan mati dalam keadaan yang mengerikan. Si Tiong Pek agak tertegun sewaktu mendengar ucapan yang tidak dipahami ujung pangkalnya itu tetapi sebagai seorang pemuda yang cerdas, ia sadar bahwa keadaannya saat ini berbahaya sekali, satu kali dia salah berbicara berarti jiwanya akan melayang meninggalkan raga. Maka sesudah termenung beberapa saat lamanya, dia pun bertanya, Sucou, perempuan yang manakah yang kau maksudkan sebagai perempuan siluman itu aneh? Ketika mendengar pertanyaan itu, Pergolakan emosi dalam hati perempuan aneh berambut panjang itu segera menjadi tenang kembali, malah ia bergumam, Yolakolong wahai mungkin mungkinkah sudah melupakan perempuan itu, maka tidak kau ceritakan keadaan tersebut kepada murimu. Setelah berhenti sebentar, ia menghela napas panjang lalu katanya kembali, Aai beritahu kepadaku, apakah Yolong pernah membicarakan tentang diriku kepadamu si Tiong Pek? termenung sejenak, lalu menjawab, Sucou, apabila suhu tak pernah membicarakan tentang dirimu kepadaku, mana mungkin aku bisa sampai di sini betapa girangnya perempuan aneh berambut panjang itu, tiba-tiba ia tertawa terkekeh-kekeh. Di balik gelak tertawanya yang amat nyaring itu terselip begitu banyak perasaan, baik itu perasaan sedih, duka, kesepian, seorang diri, gembira, bangga. Selama ini si Tiong Pek memperhatikan terus perubahan mimik wajahnya, dikala gelak tertawanya berakhir, terlihatlah butiran air mata jatuh berlinang membasahi pipinya. Gelak tertawa telah berakhir, kini yang kedengaran hanya isak tangis yang mengharukan. Di dalam waktu yang relatif singkat ini, Si Tiong Pek berhasil meraba garis besar keadaan yang sedang dihadapinya. Ia tahu perempuan aneh itu bukan saja menjadi gurunya Yolong, dia pun menjadi kekasihnya. Kemudian mungkin disebabkan suatu kejadian tertentu Yolong tidak mencintainya lagi, maka dia pun mengurung diri selama 18 tahun di sana. Aaai perempuan yang menggenaskan ternyata cintanya kepada Yolong telah mencapai taraf sedemikian hebatnya. Isak tangis perempuan aneh berambut panjang itu makin lama semakin menggenaskan kian lama kian mengharukan hati orang. Mulap pertama si Tiong Pek masih tidak merasakan apa-apa terhadap isak tangis tersebut tapi akhirnya menjadi kecut dan tanpa terasa air matanya jatuh bercucuran membasahi pipinya. Si Tiong Pek sendiri tidak bisa mengatakan mengapa dia sampai ikut menangis Ia ya, cuma merasa bahwa di balik isak tangis perempuan aneh berambut panjang itu terkandung suatu daya pengaruh aneh yang membuat orang ikut terpengaruh Mendadak perempuan aneh berambut panjang itu berhenti menangis, bentaknya lagi, apakah semua perkataanmu tak ada sepotong kata pun yang palsu setelah dibentak olehnya, si Tiong Pek baru merasa bagaikan sadar dari impian, ia menjadi tertegun. Heran, kenapa aku ikut menangis pikirnya. Paras muka perempuan aneh berambut panjang itu kembali berubah, dicengkeramnya tubuh si Tiong Pek dengan tangan kirinya, lalu bentaknya kembali, hei, sudah kau dengar perkataanku perkataan apa tanya pemuda itu kebingungan. Benarkah Yolong masih rindu kepadaku mentak perempuan aneh berambut panjang itu dengan mata mendeli. Ingin tertawa rasanya si Tiong Pek? setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, perempuan ini terlalu mencintai Yolak Long sehingga cintanya itu hakikatnya lebih mendekati kalap dalam benak anak muda itu sekarang sudah tersusun suatu rencana matang, maka dengan wajah yang bersungguh-sungguh dia menjawab, suhu benar-benar amat rindu kepadamu, jika ada sepotong kataku yang bohong, biar aku mati secara menggenaskan kalau memang begitu, mengapa ia tidak datang menjengukku kembali perempuan aneh berambut panjang itu membentak. Si Tiong Pek menghela napas panjang. Aaai, Suhu merasa malu dan menyesal, ia merasa tak punya muka untuk menjumpai kau orang tua lagi begitu mendengar ucapan tersebut. Perempuan aneh berambut panjang itu tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, 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 bocah cilik, pandai amat kau berbicara yang bukan-bukan dari gelak tertawa tersebut. Si Tiong Pe dapat merasakan bahwa ia sedang merasa gembira, Cucu murid mana berani berbohong kepada Su Chou lantas sekarang dia berada di mana? Aku segera akan pergi mencarinya suhu berada pula di atas pulau ini, cuma aku lihat Su Chou tidak dapat bergerak dengan leluasa, kalau begitu cepat bebaskan aku dari rantai kunci kecintaan ini seru perempuan ini ketus. Apa? Rantai kecintaan pikir si Tiong Pek dengan wajah tertegun dan mulut melongo. Tiba-tiba paras muka perempuan aneh berambut panjang itu berubah hebat, bentaknya, bagaimana? Apakah Yolak Lang tidak berpesan kepadamu agar membukakan rantai kecintaan tidak sahut pemuda itu tanpa sadar? Kontan saja perasaan perempuan aneh berambut panjang itu bergolak keras, lalu sambil tertawa seram teriaknya, bagus, bagus sekali. Kau harus mampus si Tiong Pek, ikut tertawa dingin, Katanya pula lambat-lambat, jika kau ingin membinasakan diriku, cepatlah turun tangan dengan segera, aku tidak akan menyesal barang sedikit pun juga mendadak sikap perempuan aneh berambut panjang itu berubah 180 derajat dan hangat katanya, anak kunci untuk membuka rantai kecintaan berada dalam ruang rahasia di sudut timur sana, kesanalah dan ambil anak kunci tersebut si Tiong Pek, menurut dia menuju ke ruang timur, betul juga di atas dinding yang berwarna putih terdapat sebuah tombol rahasia. Ketika tombol tersebut ditekan dengan ujung jarinya, terdengarlah suara gemerincingan yang nyaring berkumandang memecahkan kesunyian. Di atas dinding ruang berwarna putih yang tertutup rapat itu, tiba-tiba muncul sebuah pintu rahasia. Ternyata di balik pintu ada sebuah ruangan rahasia yang lain. Dalam ruangan tersebut ternyata berisikan kitab-kitab kuno yang banyak sekali, sepintas lalu mirip dengan kamar baka. Di sebelah kiri ruangan terdapat sebuah meja tulis, di atas meja tergeletak beberapa jilid kitab dan di antara keliling kitab itu terletak sebuah anak kunci yang berwarna emas. Dengan langkah cepat Siti Pe menghampiri meja tulis itu dan mengambil anak kunci emas itu, tanpa sadar matanya melirik sekejap tumpukan kitab di sampingnya. Mendadak sorot matanya tertarik oleh empat huruf besar yang tercantum di halaman terdepan dari sejilid kitab tipis. Tulisan itu berbunyi demikian: "Hey Chongkun Bo Hey Chongkun Bo". Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya. Bukankah kitab ini ada hubungannya dengan manusia aneh yang pernah menggetarkan dunia persilatan pada 300 tahun berselang? Demikian pikirnya. Sementara dia masih melamun perempuan aneh berambut panjang yang berada di luar ruangan telah membentak, Hei, sudahkah kau dapatkan anak kunci emas untuk membuka rantai kecintaan si Tiong Pek? Tidak berpikir panjang lagi, sambil menyelam minum air, ia sambar juga kitab pusaka He Chiong Kun Boh tersebut dan segera dimasukkan ke dalam sakunya. Sudah, anak kunci itu sudah kudapatkan sahutnya. Dengan sikap yang santai selangkah demi selangkah ia berjalan balik ke samping perempuan itu. Aduh tiba-tiba si Tiong Pek menjerit kesakitan, lalu sambil mendekap perutnya ia terhuyung-huyung, mukanya berubah menjadi hitam pekat, ternyata racun ular yang berada dalam tubuhnya telah mulai bekerja. Dalam keadaan setengah sadar setengah tidak lamat-lamat si Tiong Pek merasa perempuan aneh berambut panjang itu menekankan telapak tangannya di atas tubuhnya. Segulung aliran hawa murni yang panas segera merembes masuk lewat jalan darah Miyabun Hiat dan tersebar ke segala penjuru tubuh. Kemudian ia jatuh tak sadarkan diri. Ketika si Tiong Pek sadar kembali dari pingsannya, ia merasa seluruh tubuhnya yang semula sakit dan tersiksa kini sudah tak terasa lagi, cuma badannya menjadi lemas tak bertenaga, seakan-akan baru saja sembuh dari penyakit berat. Si Tiong segera melompat bangun dari atas tanah. Kering. Kering tiba-tiba ia mendengar bunyi gemerincingan memecahkan kesunyian dilanjutkan pergelangan tangan kanannya terasa berat sekali sehingga gerak-geriknya tidak leluasa. Ketika ia perhatikan lengan kanannya dengan penuh keheranan, kontan saja hatinya menjadi terperanjat. Ternyata sebuah gelang baja yang sangat kuat telah membelenggu lengan kanannya itu. Tak usah keheranan tiba-tiba terdengar suara lembut dari perempuan aneh berambut panjang itu mengema dari sisi telinganya, gelang baja itu terbuat dari inti lima jenis logam yang dicampur menjadi satu, bukan saja tak mempan dibacok dengan senjata, gelang yang membelenggu pergelangan tanganmu itu mempunyai sifat per yang sangat kuat, bagaimanapun kau berusaha untuk melepaskan diri, Jangan harap gelang itu bisa kau copot. Dari situ lagi pula semakin keras kau meronta, semakin kencang pula gelang itu membelenggu tanganmu. Nah, sekarang aku hendak pergi mencari Yolak Long. Bila ia tidak berhasil kutemukan, maka kau boleh hidup sepanjang masa dalam gua batu itu. Air dalam kolam adalah air tawar. Bila lapar, boleh kau tangkap sendiri ikan-ikan di sana. Mau minum juga ada air tawar yang tersedia pokoknya kau terjamin tak sampai mati kelaparan. Beristirahat saja di sini dengan tenang, asal suhumu berhasil kutemukan dengan sendirinya dah akan datang kemari untuk membebaskan dirimu. Waktu itu aku pun bersedia pula mewariskan ilmu silat tinggi kepadamu agar kau bisa menjagoi dalam dunia persilatan perkataan dari perempuan aneh berambut panjang yang kedengarannya begitu enteng dan santai justru ibaratnya guntur yang membelah bumi di siang hari bolong bagi pendengaran si Tiong Pek. Siksaan dan penderitaan yang tiada akhirnya ini bukan sembarangan orang bisa mengalaminya. Tak terlukiskan rasa marah benci dan dendam si Tiong Pek, menerima kenyataan tersebut, ia segera tertawa dingin. Heeh, heeh, eh, he -eh, he -eh siluman iblis bertampang jelek, kau tak usah berbangga dulu, terus terangku beritahukan kepadamu. Kekasihmu Tok Liong Chun Chu Yolong telah tewas di tebingen pogan di Bukit Hoasan pada 18 tahun berselang, Selama hidup jangan harap kau bisa berjumpa lagi dengannya sekarang gilirannya perempuan aneh berambut panjang yang terbelalak kaget, matanya melotot lebar penuh kekosongan, ditatapnya si Tiong Pek dengan termangu-mangu. Lama, lama sekali, akhirnya ia memperdengarkan suara tertawanya yang panjang tapi seram bagaikan tangisan setan iblis. ha ah ha ah ha ah ha ah, ha -ah ia benar-benar sudah mati. Siapa yang telah membinasakan dirinya, ha'ah, ha'ah, ah Yolong, wahai Yolong, aku tidak menginginkan kematianmu, siapakah, siapakah pembunuhmu, ha'ah, ha'ah, dia belum mati, laklong, tidak akan mati, Yolong, wahai Yolong, aku tak dapat kehilangan dirimu, ha'ah, 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 dalam waktu singkat. Perempuan aneh berambut panjang itu sudah berubah seperti orang gila, ia berkawak-kawak sejadi-jadinya, sebentar tertawa tergelak sebentar menangis tersedu, keadaannya semakin mengerikan. Mimpi pun si Tiong Pek tidak menyangka kalau beberapa patah katanya itu sudah cukup membuatnya menjadi gila, untuk sesaat pemuda itu menjadi tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Tiba-tiba perempuan aneh berambut panjang itu melotot ke arah si Tiong Pek dengan penuh kebencian, sambil tertawa dingin katanya, kau pasti adalah pembunuh dari Olong, aku hendak membinasakan dirimu, aku hendak mencincang tubuhmu, sambil mengancam, perempuan aneh berambut panjang itu mengayunkan telapak tangan kanannya segulung angin pukulan yang sangat kuat dan dahsyat secepat sambaran kilat menerjang ke tubuh si Tiong Pek. Sejak mendengar kata-kata ancaman tadi, si Tiong Pek sudah waspada dan bersiap-siap menghadapi serangan maut dari lawannya, maka begitu angin pukulan yang menyesakkan napas itu menindih tubuhnya buru-buru ia berkelit ke samping untuk menghindarkan diri. Sekalipun pukulan yang mengarah langsung ke dadanya berhasil dihindari anak muda itu, rupanya sisa angin pukulan yang melebar ke samping telah menyerempet pinggangnya tidak ampun lagi pemuda itu menjerit kesakitan, sambil muntah darah segera badannya tergeletak di tanah dan tak bisa berkutik lagi. Perempuan aneh berambut panjang itu segera terkekeh-kekeh dengan seramnya. Heeh, 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 mampus. Sudah mampus. Haah, haah, haah. Yolong wahai Yolong, kau berada di mana? Kau tak dapat meninggalkan diriku seorang Yolong, Secepat sambaran kilat, perempuan aneh berambut panjang itu berkelebat keluar ruangan. Jeritan-jeritan kalapnya yang memilukan hati makin lama semakin menjauh dari pendengaran, sehingga akhirnya lenyap sama sekali. Bagaimanakah dengan nasib Si Tiong Pek yang dirantai dalam gua? Untuk sementara waktu, baiklah kita tinggalkan lebih dulu. 0000000 bintang-bintang bertebaran di langit yang kelam. Cahaya yang lembut dan redup berkelip-kelip menyinari jagat, rembulan yang purnama mulai tampak dari balik awan di ufuk sebelah timur. Sinar keperak-perakan yang lembut menyoroti sebatang pohon siung dan memantulkan cahayanya di wajah seorang pemuda tampan berbaju hijau yang sedang duduk bersila di situ. Pemuda itu duduk bersila tak berkutik bagaikan seorang pendeta, uap putih mengepul dari atas kepalanya dan menciptakan awan yang amat tebal, Rupanya ia sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk menembusi seluruh jalan darah penting dalam tubuhnya. Kurang lebih seperminum teh kemudian ia membuka kembali sepasang matanya yang memancarkan cahaya tajam, lalu menghela napas panjang. Aaai, aku tak sudi menerima budi kebaikan dari musuh besarku. Sungguh tak ku sangka ia memaksa untuk melepaskan budinya kepadaku. Quick to a high quick to. Meskipun aku gak pun telah menerima bantuan kali ini, akan tetapi aku tak akan melupakan dendam sakit hati atas kematian yang menimpa guruku dengan pandangan termangu. Sorot matanya dialihkan ke angkasa dan memandang awan yang berkejaran. Ia merasakan perasaannya, hampa, dan pikirannya kosong mendadak. Serem tetan suara nyanyian yang memilukan hati lamat-lamat berkumandang dari tempat kejauhan dan memecahkan keheningan yang mencekam sekeliling tempat itu. Mula-mula nyanyian itu masih berada di tempat kejauhan, makin lama semakin dekat sehingga akhirnya bait-bait nyanyian itu dapat terdengar olehnya dengan jelas. Koma bertanya pada masyarakat, "Apakah cinta itu haruskah mati atau hidup untuk mendapatkannya?" Oh, jagat yang luas, mega yang tebal. Langit selatan bumi utara, burung walet saling berterbangan, begitu mendengar suara nyanyian tersebut. Gak Lam Kun merasakan hatinya terkesiap, sebab nyanyian itu terasa begitu kenal begitu hafal dalam benaknya sehingga ia sendiri pun dapat membawakan di luar kepala. Bukan hanya sekali dua kali saja ia mendengar nyanyian tersebut, Hampir setiap hari nyanyian itu pasti berkemandang, sebab tiap hari bila tengah malam telah tiba, gurunya selalu menyanyikan lagu tersebut. Bagaimana mungkin Gak klem Kun tidak terperanjat setelah mendengar kembali nyanyian tersebut di tengah keheningan malam seperti ini? Mimpi pun tak pernah disangka. Olehnya bahwa nyanyian tersebut bakal didengarnya kembali di atas pulau yang terpencil ini. Tiba-tiba suara nyanyian tersebut terputus sampai di tengah jalan. Menyusul kemudian suara tertawa panjang yang menyeramkan dan mendirikan bulu kuduk orang menyayat-nyayat keheningan yang mencekam seluruh jagat. Di tengah gelak tertawa tersebut menggema pula teriakan-teriakan yang amat nyaring, oh oh, oh kekasihku, oh oh, oh sayangku, di manakah kau sekarang? Di manakah kau berada? Suara orang itu amat memilukan hati, Bagaikan anak domba yang mencari induknya seperti juga ibu yang menangisi anaknya, membuat siapapun yang mendengar suara itu ikut merasa terharu dan melelahkan air matanya. Gak Lam tertegun, secara sigap ia segera menyadari bahwa nyanyian Gelak tertawa dan teriakan tersebut dipancarkan seseorang dengan menggunakan tenaga dalamnya yang sempurna. Kalau ditinjau dari daya pengaruh yang diakibatkan dari suara nyanyian, gelak tertawa dan teriakan tersebut jelaslah terbukti bahwa tenaga dalam orang itu sudah mencapai puncak kesempurnaan yang tiada taranya di dunia ini. Siapakah dia tiba-tiba gelak tertawa aneh yang tinggi melengking dan tak sedap didengar berkumandang datang dari kejauhan. Pelan-pelan Kun bangkit berdiri, lalu melongok ke arah mana berasalnya suara itu, sesosok bayangan manusia laksana sambaran petir sedang meluncur datang ke arahnya. Ketika tiba beberapa kaki di hadapan Gak Kun tiba-tiba bayangan manusia yang sedar melintas dengan cepatnya itu menghentikan gerakan tubuhnya. Di bawah cahaya rembulan tampak orang itu adalah seorang perempuan yang berwajah jelek berbaju compang-camping dan mempunyai rambut sepanjang pinggang. Sesudah melihat jelas tampang orang itu, Gak Lam Kun baru merasa terperanjat, pikirnya dengan cepat, Mungkinkah suara nyanyian tadi berasal dari perempuan gila itu, sementara pemuda itu masih termenung dengan sepasang matanya yang jeli? Perempuan aneh berambut panjang itu sudah mengamati wajah Gaklemkun Kun dengan seksama, lalu sambil tertawa dingin tegurnya, "Hei, siapakah kau? Mengapa berada di sini? Pernahkah kau jumpai kekasihku, pertanyaan yang diajukan tanpa ujung pangkalnya itu disampaikan dengan kata-kata yang cepat?" Hal ini membuat Gaklem Kundam diam harus mengerutkan dahinya. Betapa geramnya perempuan aneh berambut panjang itu setelah menyaksikan wajah Gaklem Kun yang ketus sikapnya yang enggan menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba bentaknya lagi, Hei, rupanya kau yang telah membinasakan kekasihku. Kau, kau harus mampus tanpa banyak membuang waktu. Sebuah bacokan keras segera diayunkan ke tubuh Gaklem Kun. Mengikuti gerakan bacokan tersebut, segulung angin pukulan yang sangat kuat segera menyambar ke depan dan menindih dada lawan. Sungguh tercekat perasaan gak kulempun, mimpi pun ia tak menyangka kalau perempuan aneh berambut panjang itu bakal melancarkan serangan secepat itu. Lagi pula, angin yang dihasilkan orang itu ternyata belum pernah dijumpainya selama ini. Ia tak berani menyambut pukulan itu dengan keras lawan keras, dengan cekatan tubuhnya berkelit tiga langkah ke samping dan menghindarkan diri dari ancaman tersebut, kemudian serunya dengan lantang. Hei lo ciam tunggu sebentar. Jangan melancarkan serangan dahulu rupanya perempuan aneh berambut panjang itu pun merasa terkejut bercampur heran setelah menyaksikan Gak Lem Kun berhasil menghindarkan serangannya semudah itu, Sambil mengayunkan kembali telapak tangan kirinya ia membentak, Kekasihku telah kau bunuh, apalagi yang hendak kau katakan? Apalagi yang hendak kau katakan dari kejauhan kembali dialancarkan sebuah pukulan dengan telapak tangan kirinya. Dalam serangannya yang dilancarkan kali ini ternyata tidak membawa sedikit pun hawa pukulan yang mendesis, malah sepintas lalu seperti orang yang sedang berpura-pura melancarkan serangan. Namun paras muka gak lembung segera berubah menjadi serius, dengan telapak tangan kirinya melindungi badan, kelima jari tangan kanannya dipentangkan lebar-lebar untuk melancarkan pula sebuah pukulan ke arah depan. Blaam ketika dua gulung angin pukulan itu saling bertemu di tengah udara, terjadilah ledakan dahsyat yang memekikan telinga.